Kita ke informasi lain, pemirsa, hujan deras mengakibatkan tanggul setinggi 10 meter longsor, menimpa sejumlah rumah di Depok, Jawa Barat. Selain rumah, dua unit kendaraan juga tertimbun material longsor. Akibat hujan deras yang melanda kota Depok, tanggul setinggi 10 meter dan panjang 30 meter di Jalan Taman Induk Cipayung Depok, Jawa Barat, longsor. Akibat peristiwa tersebut, tiga rumah rusak parah di bagian depan dan belakang. Sempat terdengar suara gemuruh saat peristiwa itu terjadi. Tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam peristiwa tersebut, karena saat peristiwa terjadi, penghuni rumah langsung menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Pas hujan, tahu-tahu bunyi krek gitu kan, terus saya peluk ke anak-anak gitu kan, anak-anak saya peluk, nggak lama tetangga teriak, "Mas, keluar dari rumah," gitu. Pas saya buka pintu, udah nggak ini, udah nggak ada jalanan. Selain merusak rumah warga, peristiwa ini membuat dua unit sepeda motor milik warga tertimbun. Satgas PUPR yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi motor yang tertimbun. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky, iNews melaporkan.